Halo bosku, kembali lagi di Gustia Project. Di video kali ini kita akan membuat sebuah project lampu minimalis di mana kita menggunakan kayu bekas dan tali goni kecil. Lampu minimalis ini bisa kalian gunakan sebagai ide usaha sampingan di masa pandemi ini untuk menambah-nambah penghasilan kalian. Semoga menginspirasi dan langsung saja ke video tutorialnya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Yang perlu kita siapkan yaitu 2 batang kayu, di mana di sini saya menggunakan kayu bekas palet yang kemudian dibentuk seperti ini. Beri jarak sekitar 2 cm dari bagian atas, lalu diberi lem dan dipaku agar lebih kuat. Kita ukur 5 cm dari bagian bawah kayu dan beri tanda pada bagian tengah untuk membuat lubang kabel menggunakan bor tangan. Untuk membuat lubang kabel yang lainnya, ikuti langkah seperti di video ini. Setelah selesai membuat lubang kabel, kita amplas kayu agar lebih halus. Dan kita cat kayu menggunakan cat moilek atau bisa juga cat warna sesuai keinginan. Oke, ini hasil setelah dicat. Lanjut kita siapkan kabel secukupnya dan ikuti proses pemasangan kabel pada lubang tersebut.
Kemudian, siapkan fittingan gantung dan steker atau cuk kabel, lalu pasang pada kabel tersebut. Jika sudah, kita siapkan tali goni kecil secukupnya untuk membalut atau membungkus kabel agar lebih terlihat minimalis. Siapkan juga tali goni yang sudah disisir seperti ini untuk membalut fittingan lampunya. Dan untuk mengikatnya gunakan isolasi bening. Lakukan hal yang sama sampai fittingan lampu tidak terlalu terlihat. Untuk menutupi bagian isolasinya, kita balut kembali menggunakan tali goni. Thank you.
kita pasang sekrup gantung pada bagian atas kayu agar memudahkan kita menggantung lampunya. Oke, beginilah hasil dari kerja keras tadi. Semoga hasilnya memuaskan dan nantikan juga video terbaru selanjutnya. Terima kasih.